Oke guys, balik lagi nih sama gue di TV Anak Bangsa nih guys. Oke, kali ini sore ini gue pengen kuliner-kuliner sore nih guys. Mumpung cuacanya lagi sore abis hujan, gue pengen makan-makan yang berkuah kuah, yang anget-anget buat ngangetin badan gue nih guys. Kalau kepo dengan kelanjutan gue, oke lanjut, let's go. Oke guys, dari sekian yang banyak makanan yang ada sini, gua pengennya yang ini guys. Soto ayam Surabaya. Yuk, kita gua. Bung, iya bang. Apa ini bang? Soto bang ya? Ini soto Surabaya. Soto Surabaya. Oke, dengan abang ini nama siapa nih bang? Ivan. Ivan. Ya, saya Jalil bang. Oke. Kalau begitu jalan pun aja bang. Satu porsi ya bang? Ya. Oke, nasinya mau dipisah atau dicampur? Campur aja pak, boleh? Boleh. Yes. Ya. Oke bang, ini sotonya khas mana nih bang? Ini... khas Palembang ya bang? Hah? Oh bukan. Oh salah bang Lulu. Berarti khas Monogiri bukan pak? Monogiri bukan pak? Bukan juga. Oh bukan bang. Aduh salah. Jadi khas mana nih bang ya? Ini khas Surabaya. Surabaya asli ya bang. Timur. Mau pakai tambahan ceker atau telur? Oh, pakai dua-duanya bang? Ya. Ini ya, banyak ya bang ya? Yuk. Oke. Untuk satu porsi harganya berapa nih bang? Satu porsi untuk sotonya aja 12.000. Wow. Tapi kalau itu tambahannya pakai ceker atau telur itu 15.000. Cekernya dapat dua. Atau cekernya ini ceker apa bang? Ceker dinosaurus kah? Oh, itu bukan. Oh, bukan. Ceker ayam, ceker ayam. Makan campur. Jadi masih anget-anget nih bang ya? Iya. Apa itu bang? Serbuk apa itu bang? Ini namanya serbuk koya. Serbuk koya. Jadi soto itu kalau nggak ada koya rasanya kurang nendang. Kurang nendang ya. Jadi rasanya seperti menjadi Wonder Woman. Wonder Woman. Nah, pesanan gua sudah jadi nih guys. Makan gua kan ini bisa masak dulu. Dan kelihatan muka gantengnya sangat ganteng nih guys. What? Banyak sekali hidangan nih guys. Yang pertama coba gua pengen nyobain yang namanya kuahnya nih guys. Sampai dikasih kecap sama saus dulu ya. Kita coba. Wah guys, maknyos gas pol gas ken. Juara banget guysnya guys. Nah, itu gua pengen nyobain apanya dulu ya. Cekernya dulu nih. Ceker dinosaurusnya gede banget nih. Bujet. Wah, bodo amat pakai tangan guys ya. Langsung lahap. Maknyos gaspol, mantap kali. Dari skill daging, enak guys, kenyal, masih genis, sangat fresh guys, enak banget. Nah, tanpa pikir lama, gua langsung ambil kesini ya guys ya. Let's go. Campur di sama kuahnya nih guys biar makin nikmat dan taktis. Oke, saya hajar dulu bang ya. Oke. Ini nih kerupuk. Wih, rasanya juara apalagi sama kerupuk. Bawang goreng, bukan dipanggang tapi digoreng. Lagi hujan lagi nih guys, apalagi saat hujan makan soto paling juara nih guys. Lanjut. Nah, bagi teman-teman dan kawan-kawan yang pengen makan soto di daerah Sukan yang sangat hebat, harga kaki lima tapi kualitas kaki lima, datang aja di sini di warung soto Surabaya Kak Edi. Ajak teman anda, bapak anda, saudara anda, beserta anak-anaknya. Kita mari sini ya guys ya. Oke. Nah, jadi
Sotonya dicampur itu lebih murah lagi, 13.000. Nah, 13.000 guys, beda 1.000. Anda kalau di rumah udah kapan lagi bisa makan seperti itu guys ya? Enggak, ada pakai tambahan juga. Kalau misalnya soto pakai plus ceker tambahannya, atau soto plus pakai telur tambahannya 15.000. Nah, kalau Anda punya duit lebih, apalagi di saat bulan awal, bisa coba guys, ditambah pakai ceker dan telur-telurnya guys, topping-toppingnya. Bisa ditambah juga pakai sayap, kalau yang suka sama sayap, seperti itu. Jadi ya lebih terjangkau ya guys ya. Oke. Nah, buat lokasinya dong? Lokasinya di Jalan Raya Susukan, dan tempatnya persis dekat pom bensin Susukan. Pom bensin Susukan guys, jangan lupa guys. Ya. Kalau ketik di Google pasti keluar kok kita. Soto ayam Surabaya Cak Edi. Nah, itu keluar nanti di Google tuh, keluar. Ada saya. Ada gerobaknya juga. Dan jangan lupa mampir ke Soto Ayam Surabaya Cak Edi, cabang Ramadjati 1 sampai jadi Susukan. Buka kita awal dari jam 8 dan tutup di jam 9 malam. Oke guys, mumpung pirnya udah kosong dan saya sudah kenyang, jangan lupa mampir di sini, Soto Ayam Surabaya cabang Kramat Jati Cak Edi di Susukan, 1-1 jadi Susukan guys ya. Oke, lanjut. Mantap.